Cepat melihat wajah Arjuna dari duku atas. Arjuna prasaksa. Nak Sawong, kok baru muncul sekarang? Mestinya kan dari kemarin juga nginap di rumah. Waduh, saya minta maaf, Bu. Soalnya tadi malam, saya bantu-bantu di rumah Pak Joyo. Partono. Iya, Mas. Tolong kamu bawa sepeda Mas Sawong. Baik, Mas. Terima kasih, Dek. Mari, Pak. Rupanya Mas Joyo menyiapkan penyambutan besar-besar. Kedengarannya pakai ada tetapuan segala. Begitulah kira-kiranya, Pak. Loh, Mbok, sudah gini hari, kok ayamnya baru disiapkan? Anu, Den, wong cuma buat tambahan rombongan jatilan itu. Lantas, darahnya itu juga mau dimasak? Iya. Tapi hati-hati ya, Mbok. Tamu-tamunya nanti jangan disuguhi saren. Sebab keluarganya Mas Bayu maupun warga duku atas rata-rata tidak mau makan saren. Haram, Mbok. Oh, ini. Lintang, sudah toh. Hari ini kamu enggak usah ikut-ikut urusan dapur. Ayo kita ke dalam. Sebentar lagi Masmu kan datang. Aku sudah pilih cincin yang cocok untukmu. Ini. Kau harus pakai ini. Agar kau berwibawa dan disegani. Ah, kamu ini. Di zaman satelit begini, masih percaya hal-hal begitu. Ah, sudahlah. Percaya saja padaku. Yang ini. Ini harus kau pakaikan pada Lintang. Agar kalian berdua jadi pasangan yang abadi. Nih, ambil. Acara serah-serahan Peningset begitu saja sudah begini rame.
Bagaimana pesta perkawinannya nanti? Nggak usah heran, Yu. Namanya juga anak tunggal, gadis dan cantik lagi. Sudah dasarnya anak orang kaya. Dapat besan, orang yang terpandang dan terkaya di dukuhnya. Mau apa lagi? Adalah suatu kehormatan yang luar biasa buat keluarga besar Joyo Sentiko maupun warga dukuh bawah secara keseluruhannya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama sekali kepada Bapak Kiai Maskur yang telah sudi meringankan langkahnya mendatangi kubu kami ini. Untuk itu kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Pon, api dupanya sudah dipasang ya? Sudah, tuh lihat sendiri di sana Mas. Buat saya, selaku kepala desa dari dukuh atas dan dukuh bawah, peristiwa ini merupakan hadiah besar yang tidak bisa saya nilai dengan apapun. Karena telah terlaksananya peningset atau serah-serahan ini. Insya Allah, sejak hari ini, bukan saja keluarga Mas Joyo Sentiko dan keluarga Mas Karso Utomo yang akan menjadi satu keluarga, tetapi seluruh warga kedua dukuh ini akan menyatu kembali dalam satu kekeluargaan. Saya ucapkan selamat kepada kedua calon mempelai, Bayu dan Lintang. Ayo maju kemari, dekat Bapak dan Pak Kiai Maskur, supaya hubungan kalian diberkahi dan direstui. Silakan Pak Kiai. Ayo, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu Lintang dan Bayu dengan terlaksananya acara pertunangan hari ini, secara lahiriah kita yang ada di sini telah menjadi saksi bahwa mulai hari ini Lintang dan Bayu telah terikat untuk saling mencinta dan memiliki. Namun begitu, secara syariah dan akidah agama, kalian masih tetap orang lain. Artinya, kalian harus saling menjaga kesucian dan belum boleh bergaul sebagaimana layaknya suami istri. 6 bulan lagi, tidak lama. Nah, sekarang sebagai tanda resminya, kalian bersalaman saja. Terima kasih. Terima kasih. Eyang yang jaga Merapi ikut juga meriahkan pertunangan putra-putri kita. Pak Winoto dan Bapak Ibu Joyo Sentiko, karena apa yang menjadi tujuan kita bersama telah terlaksana, kami selaku wakil keluarga Bapak Karso Utomo bermaksud mohon diri. Terima kasih sekali. Adapun kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kepareng. Monggo-monggo. Pareng. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Matur nuwun, Dang. Dang. Mari, Pak. Iya, nambah yuk. Tidak akan kemas. Monggo, Pak Kiai. Monggo. Mari. Nggih. Huh?
Lintang. 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 Den. Den. Kamu kenapa, Lintang? Tidak apa-apa. Cuma mual. Kena asap rokok. Firasatku mengatakan desa kita ini akan terjadi sesuatu, tapi aku sendiri juga tidak tahu. Ah, kamu ini ngelantur saja omongan kamu. Betul, Kang. Gempa bumi baru-baru ini rasanya kok aneh sekali. Aneh bagaimana? Jangankan gempa bumi, banjir lahar juga kan sudah biasa di kampung kita ini. Tapi, Kang, seperti biasanya waktu terjadi gempa bumi, aku lihat keluar, puncak Merapi itu tidak mengeluarkan asap sedikit pun. Mas Bayu, tadi Ligiman datang. Katanya Kang Tarno minta bibit tembakonya. Mas Bayu saja yang memindahkannya. Kang Tarno bilang tangan Mas Bayu dingin dan asian. Tolong kamu bilang sama Ligiman, barangkali baru besok Mas bisa. Soalnya hari ini masih mengerjakan punyanya Pak Broto, ya? Kepercayaan itu modal nomor satu. Jadi, ya, kerjakanlah dengan baik demi masa depanmu. Dan jangan lupa bersyukur. Betul, Bayu. Ibu turut bangga dan bersyukur kamu telah dipercaya orang banyak. Tapi jangan takabur. Insya Allah, Bu. Wah, bagaimana jadinya nih? Kawinnya tahun depan, kok nyedamnya sekarang? Loh, anaknya? Anak hantu toh? Kurang asem, yang makan rujak kan bukan aku sendiri. Aku kan gak menyangka kamu yang lagi nyidam. Kok kamu yang kena sasaran? Wah, jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Ayo. Ya, jangan-jangan. Edan, kok kamu tidak pernah bilang kalau belakangan ini Lintang selalu minta dibelikan rujaan? Aku sendiri juga sedang mikir, Yam. Rasaku, bulan ini juga Lintang belum dapat tamu bulanannya, ya? Aduh, Gusti Allah. Mana mungkin, Bu? Sebagai wanita, ibu boleh saja khawatir dengan hal-hal yang ibu katakan tadi. Tapi kita akan tahu betul sifat dan tabiat anak kita. Apa iya Lintang mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Dan begitu juga Bayu. Kita kenal dia adalah pemuda baik. Makanya kita menerima dia menjadi calon menantu kita. Dan hubungan mereka pun direstui oleh warga kedua duku. Betul, Pak. Tapi yang namanya setan, kalau mau menggoda, kan tidak pernah pandang bulu. Entahlah. Tapi firasatku mengatakan, rasanya kita sudah kecolongan, Pak. Aku bingung bagaimana mestinya menanyakan ini kepada Lintang. Terus terang, Pak, aku takut kalau firasatku itu benar dan hal ini sampai keburu jadi pergunjingan orang di luar. Menurut kepercayaan nenek moyang kita, bahwa di desa kita ini tidak boleh ada orang berbuat kotor atau berzina. Terus, apa jadinya dengan keluarga kita, Pak? Kalau ini benar. Kalau sudah begini kenyataannya, kita mesti segera sowan ke Kang Mas Karso Utomo
untuk minta agar pernikahan Lintang dan Bayu pelaksananya bisa diajukan secepatnya, Kang Mas. Itu usul yang baik. Tapi bagaimana kalau kita utarakan alasan yang sebenarnya? Tentunya Kang Mas dan Bayu Karso akan sangat kecewa dengan perbuatan putranya itu. Kalau soal itu, Mbak Yu, biar menjadi urusan saya. Yang penting, persoalan ini jangan sampai terdengar oleh warga desa kita. Benar. Iya toh, Kang Mas. Soalnya akan sangat memalukan. Tapi persoalannya bukan hanya itu saja. Yang paling penting adalah pengakuan dari Lintang sendiri. Apa benar dia tuh hamil? Aku tetap tidak yakin. Apa ya Lintang tega melakukan hal itu? Betul, Pak. Tapi apa dapat kita tanyakan terus terang pada anak kita soal kehamilannya? Bukan tidak mungkin. Karena malu dan ketakutan, bahkan demi membela dirinya, mereka malah nekat. Begini saja, kalau sudah ada kata sepakat dengan keluarga Mas Karso, langsung saja kita beritahukan kepada Lintang bahwa seolah-olah dari perhitungan orang tua, tanggal dan bulan yang baik itu adalah hari yang akan kita putuskan kemudian. Iya toh, Kang Mas? Maaf loh, Kang Mas. Dan Mbak Yu, saya tidak bisa menemani. Iya, terima kasih. Aku yang harus minta maaf, ngerepotin adik terus. Oh, enggak apa-apa, mangga. Nah, dengan begitu, seolah-olah kita tidak tahu persoalan mereka yang sebenarnya. Saya kira itu lebih baik, Kang Mas. Kula nuwun. Monggo. Minta maaf, saya mengganggu. Ada apa, No? Anu, Bu, Den Lintang sakit lagi. Dari tadi muntah-muntah terus. Pono, sini sebentar. Nggih. Rene mlebu. Pono. Nggih. Jangan kamu kasih tahu siapapun tentang keadaan Den Lintang yang sakit-sakitan itu. Oke. Okay. Hmm? Okay. Dan jangan sampai orang lain tahu. Okay. Ngerti? Okay. Pokoknya boleh pecah di perut, tapi jangan sampai pecah di mulut. Wah, celaka, Doro. Kenapa? Waktu saya kemari tadi, saya terlanjur bicara sama Mas Mario. Astagfirullahaladzim. Kalau itu persoalannya, jelas tidak mungkin kami menolak. Iya, betul, Kang Mas. Masalah hari pernikahannya maupun perayaannya sepenuhnya kami serahkan pada Dimas. Baik. Kami menurut saja. Sebentar, Pak. Karena ini menyangkut masalah aib, apa tidak lebih baik kita bicarakan dulu dengan Bayu? Betul. Saya kira pendapat Mbak Yu cukup bijaksana buat kami. Maaf loh, Pak Lek, baru disuguhi minuman. Endang. Ya, Pak. Coba lihat, Mas Bayumu sudah di rumah belum? Sudah, baru saja mandi. Ah, kalau begitu, permisi sebentar. Biar saya bicara dengan Bayu, supaya jelas segalanya. Monggo. Yeah. Memang susah ya, Mbak Yu, jadi orang tua zaman sekarang. Kalau kita awasi, dianggapnya kuno. Kalau kita biarkan, ya begini jadinya. Demi Allah, Pak, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama itu, baik terhadap orang lain, apalagi terhadap Lintang. Bapak percaya omonganmu, apalagi kau sudah berani mengucapkannya atas nama Allah. Itu artinya kau sudah paham betul dengan segala akibatnya. Paham, Pak. Dan kau pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang pahit. Sekiranya benar, calon istrimu itu telah berisi perutnya karena perbuatan orang lain. Saya mencintai Lintang, dan saya mengenalnya sejak kecil. Sulit rasanya untuk percaya hal ini bisa terjadi pada Lintang. Saya tidak mau percaya begitu saja. Saya mau mendengar dari mulutnya sendiri. Pak, tolong katakan pada Pak Winoto, saya tetap mencintai Lintang, dan
Saya ingin menyuntingnya menjadi istri saya. Tapi caranya tidak begini. Saya tidak pernah merusak kesucian orang yang selama ini saya cintai. Saya tidak terima, Pak. Edan, ini jelas penghinaan. Sabar, Bu. Bapak mengerti perasaan Ibu. Kemeropok. Ingin nabok tembacok. Tapi kita mesti sadar, Bu. Kita berada di pihak yang lemah. Karena anak kita hamil sebelum nikah. Jadi, saya kira sudah saatnya Lintang kita ajak bicara. Lintang? Lintang? Sini, Duk. Duduk sini. Begini, Lin. Bapak sama Ibu sudah tidak sabar lagi. Ingin cepat-cepat menimang cucu. Menurut rencana semula, 6 bulan lagi kalian baru menikah. Tapi rasanya terlalu lama, iya kan? Makanya Pak Lek Winoto tadi berusaha menghadap orang tua Bayu untuk minta agar pernikahan itu diajukan. Tapi di luar dugaan, Masmu Bayu menolak. Kami memang sudah merencanakan 2 tahun lagi sesudah usaha Mas Bayu mantap baru berpikir soal itu. Itu bagus. Tapi bagaimana dengan keadaanmu sekarang ini? Kan tidak mungkin bisa menunggu seperti rencana semula. Loh, memang kenapa? Apa Lintang sudah kelihatan tua? Bukan begitu, Nak. Mungkin karena kamu masih terlalu muda sehingga tidak tahu perubahan apa yang terjadi pada dirimu. Sama dengan bulekmu dulu. Pada saat dia mulai tidak dapat tamu bulanannya lagi, atau mens begitu. Bahkan sudah mulai muntah-muntah. Tiap hari ngidam minta dibelikan jambu air sekeranjang. Bulekmu itu masih belum tahu loh, kalau dia itu ngandut atau hamil. Bener, Mbak Yu? Maaf, Pak Lek. Cerita Pak Lek pada waktu itu barangkali lucu. Tapi apa yang Pak Lek maksudkan sebenarnya? Permisi. Lintang, apakah Lintang sadar akan perubahan Lintang sendiri? Bapak dan Ibu, walau kecewa, tapi tidak marah kalau hal itu memang telah terjadi. Maksud Ibu, Lintang hamil? Justru itu kita ini sedang ikut memikirkan untuk mencari jalan keluarnya, agar perbuatanmu itu tidak menjadi aib buat dirimu maupun buat kita semua. Bu, apa dengan pegang tangan atau duduk berdekatan sama laki-laki terus bisa hamil? Lintang, kita tidak perlu mempersoalkan masalah itu. Yang pasti keadaanmu sudah berubah. Saya tetap suci. Kami tidak pernah melampaui batas. Lintang, lantas dari mana semuanya itu bisa terjadi? Kamu ini bukan Siti Maryam yang bisa melahirkan Nabi Isa hanya karena mujizat Tuhan semata-mata. Dan kamu juga bukan Dewi Kunti yang bisa melahirkan Adipati Karno hanya dengan disebabkan sinar matahari. Ibu! Kalian boleh catat. Juga roh-roh yang ada dalam makam situ, silakan dengar. Aku Mario. Memang dulu aku sangat merindukan Lintang untuk bisa menjadi istriku.
Tapi setelah ku tahu, Lintang mencintai Bayu, maka aku pun ikhlas. Dan aku yakin Bayu dapat membahagiakan Lintang. Tidak kuduga Bayu berani mencelakakan Lintang dan tidak mau bertanggung jawab. Tidak ada jalan lain. Aku sendiri yang akan membekuk batang leher anak dukuh atas itu. Tidak bisa. Bayu telah mengotori dukuh kita. Kita ringkus dia dan bikin perhitungan total. Tur, tur. Sudah berapa kali Mas Bayu mencoba menemui Mbak Lintang di rumahnya, tapi selalu ditolak. Mas cari tempat khusus menjahit, dia juga tidak masuk. Apa yang dapat saya perbuat untuk Mas Bayu? Coba kamu berusaha menemui Mbak Lintang di rumahnya. Bilang Mas Bayu mau ketemu di tempat biasa. Baik, Mas. Mario, Mario, Bayu di sana, Mas. Ayo, ayo cepat, ayo. Apa sebenarnya? Ini jawabannya. Pegang golok ini. Kita selesaikan secara jantan. Satu lawan satu. Kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan. Kalau kalian mau bunuh aku, bunuhlah. Aku tidak mau ada mati konyol. Kamu tidak usah takut. Kami tidak butuh nyawamu. Tapi kami butuh darahmu untuk membersihkan dukuh kami yang sudah kamu kotori. Dan menuduh tambah bukti. Setan. Rasakan ini. Walau kau bunuh aku sekalipun, aku tetap tidak terima tuduhanmu, karena aku tidak pernah melakukan. Tunggu. Mario, apa-apaan kamu? Diam kamu. Mas Bayu. Jangan coba-coba menghalangi. Yang jelas, dia sudah membuat onar dan mengotori dukuh kita. Dia harus membersihkannya dengan darahnya. Kalau kau coba-coba menghalangi, berarti kau mengkhianati dukuh kita. Mas Bayu tidak sekotor yang kalian pikirkan. Mas Bayu tidak pernah berbuat apa-apa terhadap diriku. Tidak juga laki-laki yang lain. Kalian dengar itu. Bayu, demi cinta dan pengorbanan Lintang, nikahilah dia. Demi Allah, kami berdua tidak pernah melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Kami akan menikah. Tapi bukan karena tuduhan yang keji. Bangsat! Bajingan! Dasar tidak tahu diri! Diam! Tapi kecuali kalau kau bisa membuktikan bahwa ucapanmu itu benar. Jangan kasih hati, Mas Mario! Ya, bunuh! Ya, bunuh! Ya, bunuh! Ya, bunuh! Ya, bunuh! Bunuh saja! Kurang ajar! Bangsat! Bajingan! Dasar tidak tahu diri! Demi Allah saya bersumpah,
Berani kau melakukan sumpah menurut kepercayaan kita? Aku sudah bersumpah demi Allah. Bukan itu, tapi sumpah pocong. Berani kamu? Siap! Baik, aku yang akan melakukan sumpah pocong itu. Lintang. Mbak Lintang. Mas Bayu, Sawong, dan Mario, serta saudara-saudara sekalian, untuk membuktikan tidak ada satu laki-laki pun yang pernah mengotori diri saya. Tidak juga Mas Bayu, seperti yang telah saudara-saudara sekalian tuduhkan. Saya rela melakukan sumpah pocong. Lintang, yang mereka tuntut adalah saya. Biarlah saya melakukannya. Mas khawatir. Itu sama juga dengan Mas Bayu telah menuduh saya hamil, seperti orang lain. Tidak, Mas. Biarlah sumpah itu kita lakukan sama-sama. Itu baru adil. Yang penting, tuntutan sumpah pocong itu sudah diterima Bayu. Soal yang lain, percayalah, masalah ini akan saya sampaikan pada Pak Lurah dan Kiai Maskur. Ampun, Lurah. Tunggu, Pak Mas. Tunggu. Ampun. Cukup, Pak Mas. Setan merkayangan. Gara-gara tonyol satu ini, aku sudah wanti-wanti suruh dia jaga Lintang jangan sampai keluar rumah. Kan persoalan tidak akan jadi begini. Maafkan kami, Pak. Kami semua yang bersalah. Kalian pikir sumpah pocong itu boleh main-main? Percayalah, Bu. Saya tidak akan apa-apa. Tapi melihat keadaanmu begini, siapa yang mau percaya? Kalau Mas Bayu masih mencintai kamu, dan kamu juga masih mencintainya. Iya, Den. Niat sumpah pocong itu, bok ya dibatalkan saja. Lah, Den Lintang sama Den Bayu bisa nikah cara resmi. Gitu loh. Tidak, Mbok. Sebelum saya bisa buktikan bahwa diri saya masih suci dan bersih, tidak hamil seperti yang dituduhkan oleh orang-orang, mana mungkin Mas Bayu mau mengawini saya? Sumpah pocong itu sangat menakutkan. Orang yang melaksanakan harus diperlakukan sebagaimana mestinya orang mati. Akibatnya, yang sumpah palsu bisa mati seketika itu juga. Bisa menimpa keturunannya, keluarganya, masyarakat sekitarnya dalam bentuk musibah atau bencana yang kita tidak tahu apa wujudnya. Astagfirullahalazim. Kalau memang sebegitu jauh akibatnya, kenapa Nak Bayu mau menerima saja sumpah pocong itu? Itulah sebabnya kami kumpul di sini menunggu kedatangan Pak Kiai Maskur untuk membicarakan persoalan ini. Karena ini bukan hanya persoalan Bayu saja, tapi persoalan kita, seluruh warga Duku Atas. Semoga arwah para leluhur dan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semua, terutama sekali pada arwah Kaki Tunggul dan Nini Supi yang menunggu Gunung Merapi, akan memperoleh tempat di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai muslim yang baik, kita tidak usah takut dengan apa yang disebut sumpah pocong. Karena sumpah pocong tidak ada dalam agama Islam dan tidak ada dalam Al-Quran dan tidak pernah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat orang Islam, sumpah yang paling tinggi cukup dengan menyebut nama Allah, yaitu demi Allah atau wallahi. Jadi apabila seorang muslim yang telah berani menyebut nama Allah dalam sumpahnya, maka kita sesama muslim harus mempercayainya. Berdosalah kita
apabila kita tidak mempercayainya. Tapi apabila ada seseorang yang berani menyebut nama Allah untuk menutupi kebohongannya, atau orang itu mengucapkan sumpah palsu, pasti siksa akan datang pada orang yang berdosa itu. Tapi tidak untuk orang lain, tidak pada keluarganya, dan tidak juga pada desanya. Anakku Bayu, sekiranya kau yakin bahwa dirimu benar, Allah akan menunjukkan kebenaran itu, sebagaimana adanya kebenaran. Karena kebenaran itu sendiri ada hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mas Bayu. Mas Bayu percaya kalau aku hamil. Kamu tidak melakukan sumpah pocong. Karena kamu... Karena Mas yakin aku berzina dan hamil, maka Mas takut aku terkena akibat sumpah pocong itu. Begitu. Demi Mas, aku akan melakukan sumpah pocong itu. Sebenarnya, Lintang mesti kita bawa ke dokter. Dengan surat keterangan dokter itulah, kita bisa menuntut secara hukum pada si Bayu. Bapak ini bagaimana sih? Apa Bapak ingin dokter, suster, dan warga desa kita tahu? Rame-rame ke pengadilan. Kemudian semua orang bisa baca di koran. Kalau anak kita ini hamil, nggak ada suaminya. Bapak tega ya? Hei! Siapa itu? Berhenti! Hei, berhenti kau! Hei! Berhenti! Hey! Siapa kau? Aku Sawung. Ada apa sih? Walah, lagi rosopo. Dari mana, Wong? Oh, dari rumah. Nggak bisa tidur. Sengaja aku mutar lewat belakang rumah Pak Wito. Barangkali saja ada orang-orang duku atas yang berani coba-coba ganggu Lintang lagi. Ada apa, Nina? Ini, Pak. Saya sedang ronda keliling. Dikira orang luar. Ya sudah. Kalian mulai bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum sumpah pocong ini dimulai, saya ingin menanyakan terlebih dulu, apakah ada unsur paksaan dari pihak luar
untuk melaksanakan sumpah pocong ini? Tidak, Pak. Baiklah. Sumpah pocong disebut juga sumpah kiamat atau sumpah pemutus. Artinya, orang yang melakukan sumpah ini ingin membuktikan kebenarannya. Sesudah diambil sumpahnya, dia akan dinyatakan benar. Tetapi kalau dia berbohong terhadap ucapan sumpahnya, tuah sumpah pocong itu akan menimpa dirinya. Mungkin hari ini, mungkin di kemudian hari. Bapak ingatkan sekali lagi, kalian ini masih muda-muda. Hari-hari depan kalian masih panjang. Jangan berbuat nekat. Bapak sarankan sebelum terlanjur, batalkan saja sumpah pocong ini. Bagaimana? Tidak. Dengan ikhlas? Ikhlas, Pak. Baik. Kalau kalian berdua sudah ikhlas, maka untuk melaksanakan upacara sumpahnya, saya serahkan waktunya pada Pak Kiai. Monggo. Baiklah. Sebelum upacara ini kita mulai, silahkan. Barangkali ada hal-hal lain yang akan dilaksanakan di luar sumpah. Sedangkan saya sendiri hanya akan membimbing upacara sumpah yang akan kita lakukan di dalam masjid. Baiklah, kalau kalian berdua sudah siap, silahkan masing-masing tidur mengarah ke kiblat, seperti layaknya orang yang sudah meninggal. Silahkan.
Al-Fatihah. Ikutilah apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini saya bersumpah. Pada hari ini saya bersumpah. Apabila benar saya melakukan perbuatan kotor. Apabila benar saya melakukan perbuatan kotor. Atau berzinah dengan. Atau berzinah dengan. Lintang. Lintang. Bayu. Bayu. Dan juga tidak dengan laki-laki yang lainnya. Maka saya bersedia. Maka saya bersedia. Menerima azab atau kutukan dari Allah. Menerima azab atau kutukan dari Allah. Di dunia. Di dunia. Maupun di akhirat. Pak, maupun di akhirat. Semoga Allah meredoi. Semoga Allah meredoi. Dan mengampuni. Dan mengampuni. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dengan selesainya Lintang dan Bayu mengucapkan sumpah, maka sejak saat ini sudah tidak ada lagi tuduhan, prasangka, apalagi fitnah terhadap mereka berdua. Kita harus percaya bahwa mereka bersih. Satu hal yang ingin saya tegaskan, bahwa sumpah pocong ini adalah yang terakhir kalinya kita lakukan. Marilah, sedikit demi sedikit, secara bertahap, kita bersihkan agama Islam yang kita cintai dari hal-hal di luar ajaran agama Islam yang sebenarnya. Meskipun sepertinya itu adalah ajaran agama Islam, kita harus berani menegakkan kebenaran. Malintang! Lintang, Ibu. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وكن لهم في أنفسهم قولا بليغا. Mau kemana, Bayu? Mau ke duku bawah sebentar, Pak. Loh, ada apa malam-malam begini ke sana? Saya khawatir terjadi apa-apa pada diri Lintang, Bu. Allah. Biar saya yang menemani Mas Bayu. Jangan. Kalian jangan gegabah menghadapi keadaan yang seperti ini. Kita harus menghadapinya dengan tenang. Ya,
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iki sing wis dileke kono le. Nggih, Pak. Awas hati-hati kok tiba kowe. Ini, Pak. Ah, sini. Pak, saya ke sawah dulu, Pak. Iya, sana. Bu, saya jalan, Bu. Ya, hati-hati ya. Iku sijine. Nggih. Mari, Bu. Pagi, Mbak. Pagi, Pak. Inji, Ben. Mau kemana, Lin? Kursus, Bu. Aduh, Gusti. Kamu ini bagaimana sih? Loh, memangnya kenapa, Bu? Setelah sumpah pocong, kan artinya sudah bersih dari segala tuduhan. Jadi Lintang sudah boleh kursus seperti biasa lagi, kan? Betul. Ibu mengerti hal itu. Tapi keadaan perutmu itu, apa bisa bersih begitu saja? Lantas saya mesti bagaimana, Tobu? Apa ibu masih tidak percaya kalau Lintang tidak hamil? Ibu percaya. Tapi orang lain di sekitar rumah kita ini, apa bisa? Oke, Bu. Kenapa nak Bayu? Jatuh di sawah, Bu. Mari. Ada-ada saja. Jangan-jangan karena sumpah pocong ini. Yuk, kok tempenya bosok? Masa iya, orang Mbak Yu sendiri yang bikin tadi malam. Masa bosok? Kalau tidak percaya, coba lihat sendiri. Tadi beberapa ekor ayam di rumah saya tiba-tiba saja kayak kena ayam terus mati. Iya. Oh. Padahal kemarin masih segar bugar. Kenapa, Mas? Tak tahu. Tiba-tiba saja tangan kiri saya rasa kesemutan. Cari orang lain saja. Bayu lagi apes. Kena sumpah pocong. Itu kan cuma perkiraan orang saja. Nah, seperti tanganmu ini. Ternyata memang ada uratnya yang gak benar. Bukan karena apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Dirgo. Ayo, Pak, masuk. Ayo, teruskan saja. Eh, gak apa-apa. Silakan, Pak. Enggak. Makasih. Gini, Pak. Waduh, santai nih ya. Kenapa rupanya? Enggak apa-apa, Pak. Hanya sel urat saja. Saya kira kenapa. Saya mau nanya sama Nak Bayu. Kata orang-orang, bibit tembakau kita pada mati semua. Apa betul? Betul, Pak. Saya juga lagi bingung. Karena kalau kita tidak cepat ganti bibit yang baru, saya kira panen akan terlambat, Pak.
Itu dia. Warga sudah pada menanyakan soal kredit bank yang diurus Nak Bayu. Bagaimana hasilnya? Ini sesuai usulan kamu juga. Mereka sudah tidak berani jual ijon lagi loh. Itu penting, Bayu. Kamu harus segera mengurusnya. Ya, ya. Beberapa hari ini di Duku Atas banyak kejadian macam-macam loh. Iya, Bu. Mereka bodoh ketakutan. Pasti tua sumpah pocong. Ini kena dan Bayu ya, Bu? Biar saja. Biar mereka semua tahu. Sumpah pocong itu bukan sembarangan. Bayu memang salah. Tapi, Bu, kedengarannya di dukuh kita juga banyak tanaman tembakau yang sudah mati garing. Tak biasa-biasanya juga. Air ya bodoh kering. Jangan-jangan... Apa? Oh, boten, Bu. Kalian jahat. Baru sekarang mau datang kemari. Kita sedang sibuk-sibuknya, Lin. Sekarang kita lagi belajar memotong kebaya. Loh, kok diam? Aku rindu sama teman-teman, sama gunting, sama bunyi mesin. Ya, perut ini memang yang jadi penghalang. Entah, mimpi buruk apa yang membuat aku jadi begini. Tapi kalian percaya kan, bukan Mas Bayu atau siapapun. Selama ini kalian selalu baik terhadapku. Tapi mengapa terhadap masalah yang satu ini, tak ada yang mau mengerti? Dini, Lindri, tolong usahakan agar aku bisa ke dokter. Aku mau buktikan diriku tetap suci. Lucu rasanya. Di zaman sekarang ini, tidak bisa memastikan kehamilan dengan pasti. Tapi, kenapa keadaanmu jadi begini? Itulah, aku sendiri heran. Tolonglah aku agar dapat kepastian dari dokter. Selama ini Endang bangga punya kakak seperti Mas. Sekarang pun kagum pada keteguhan prinsip Mas. Tapi Endang juga dapat merasakan penderitaan Mbak Lintang. Kalau boleh Endang ada usul. Kenapa Mas Bayu tidak mau mengalah? Demi kebaikan semuanya, Mas. Jangankan mengalah, En. Mati pun Mas rela. Asal Mbak Lintang mau terbuka mengatakan keadaan yang sebenarnya. Hari ini juga, Mas akan mengawini dia dalam keadaan seperti apapun. Maaf, Mas. Mungkin Mbak Lintang punya masalah yang tidak mungkin bisa disebutkan. Maksudmu? Misalnya, pokoknya pasti ada alasan yang sangat kuat yang tidak mungkin Mbak Lintang utarakan sampai kapanpun. Ya, misalkan saja Endang diperkosa sama Mas Bayu. Gila kamu. Kalau hal itu terjadi, rasanya kebencian Endang pada Mas Bayu sampai mati juga tidak akan hilang. Sehingga bukan tidak mungkin Endang tidak akan pernah bicara hal itu sampai kapanpun. Nah, kalau hal seperti itu menimpa diri Mbak Lintang, sementara Mbak Lintang hanya mencintai Mas Bayu, apa Mas Bayu tega memaksanya untuk berterus terang? Tapi tidak mungkin. Karena pada waktu Mas temui sendiri di kamarnya, dia tetap berkeras mengaku dirinya suci. Ini yang membingungkan. Bahkan dia nekat minta sumpah pocong untuk membuktikan dirinya suci. Aku benar-benar gak mengerti. Endang. Terima kasih ya. Mas akan coba selidiki. Barangkali pendapatmu benar.
Yuk. Lintang, yang mana jamunya? Ikutlah, Lintang, yang di atasmu. Iki, terima kasih. Lintang, Iki. Lintang. Mas Bayu, tangannya kenapa? Tidak apa-apa, cuma kena duri. Iki. Aduh, bagus sekali. Ibu! Ada apa? Hah? Katakan, Mas Bayu! Kenapa Bayu? Cepat, Bu! Ya Allah. Ampunilah dosa anakku. Ini jelas sudah bukan sewajarnya, Bayu. Cepatlah kamu bertobat. Mohon ampun kepada Allah. Nikahi Lintang. Bapak akan ke rumah Pak Kiai dan minta bantuan Pak Dirgo. Maaf, demi Allah saya tidak bisa. Iman dan ibadah merupakan benteng bagi seseorang. Tapi raga atau jasmani tetap memiliki kelemahan. Jangankan manusia biasa, sedangkan Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau badannya dilempar batu, beliau luka dan berdarah. Tapi karena kekuatan iman beliau, kejadian itu tidak membuat Nabi goyah. Bahkan barangkali beliau tidak merasakan sakit apa-apa. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qomati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maaf, kami sudah mengganggu Pak Karso. Saudara-saudara kita ini ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Karso sekeluarga. Saya sudah berusaha menjelaskan, tapi mereka menghendaki bertemu dengan Pak Karso sendiri. Silakan. Ya, betul Pak Karso. Kami cuma mau tanya. Katanya Bayu mendapat serangan penyakit baru lagi. Apa benar, Pak? Ya, benar. Apakah kami boleh tahu penyakit apa yang diderita Bayu? Kencing darah. Dan buah zakarnya membengkak. Astagfirullahaladzim. Kita harus berbuat sesuatu, Pak Karso, sebelum terlanjur parah. Kalau satu saat Endang mengalami hal seperti Lintang, apa hidupmu bisa tenang? Lebih baik saya mati, Bu, daripada menyangkal kebenaran. Itu kan jelas-jelas tuah sumpah pocong. Seumur hidup, dia tak akan sembuh. Betul, seumur-umur bikin tempe, baru kali ini tempe yang baru dibuat bosok semua. Iya, anak saya pun sakit-sakitan terus. Lihat nih, si Panjul tiba-tiba jatuh dari pohon. Padahal
Sehari-harinya dia paling pandai manjat pohon. Bukan itu saja, kebun tembakau pun mulai kekeringan. Ternak pun banyak yang mati dengan tiba-tiba. Ngurus kredit pun mana hasilnya? Betul. Sekarang terserah Pak Karso. Ucilkan saja, Pak. Ya, Pak. Ucilkan. Ucilkan. Tunggu lagi. Tunggu. Tunggu. Mas Karso, sebaiknya saya kira lebih baik begitu. Kekhawatiran saudara-saudara dapat saya pahami. Setelah sumpah pocong, setiap warga desa menanti-nanti apa akibatnya sumpah pocong itu. Ternyata Bayu kena musibah, diserang penyakit aneh. Kami pasrah kalau itu memang hukuman atas perbuatannya. Tapi kami tidak rela kalau saudara-saudara ikut jadi korban. Bayu akan saya pindahkan keluar desa besok. Demi saudara-saudara, demi dukuh kita, demi Bayu sendiri. Saya tidak menduga Pak Karso akan memutuskan demikian. Terima kasih. Semoga Tuhan memberikan rahmat kepada keluarga Pak Karso. Nah, saudara-saudara sekalian, sudah mendengar sendiri. Sekarang pulang, bubar. Lintang. Mas Sawung. Bayu akan dikucilkan dari rumahnya. Tidak, Mas Bayu gak bersalah. Mas Bayu benar, Mas Bayu gak bersalah. Tidak, tidak. Bo, ada apa? Dan Lintang, Bo. Hah? Dan Lintang. Den Lintang mau kemana? Mas Bayu gak bersalah. Den, ayo cepat kita susul. Den mengucilkan Mas Bayu. Siapa yang tega mengasingkan dia? Mas Bayu orang yang jujur. Awas, pinggir. Awas, Mas Bayu gak bersalah. Mas Bayu benar. Mas Bayu, keluarlah Mas. Mas. Bu, Mas Bayu mana, Bu? Tolong panggilkan dia, Bu. Saya ingin bertemu Mas Bayu, Bu. Sebentar saja. Wis edan. Bu, tolong panggilkan Mas Bayu, Bu. Mas Bayu. Sak.
Anu, mau ketemu Pak Joyo? Silakan. Faktor ketewasan, Bu, Pak. Anu, dan Lintang mabur dari rumah tanpa bisa dicegah lagi. Aduh, Gusti. Pasti ke rumah Bayu. Ayo susul, Pak Lura, kami mohon diri. Mari sama-sama. Izinkan saya bertemu Mas Bayu. Hanya saya yang bisa mengatakan Mas Bayu benar atau salah. Saat ini, di muka warga Dukuh Bawah dan Dukuh Atas, saya bersumpah demi Allah, saya menerangkan Mas Bayu tidak pernah menjamah saya, apalagi meniduri saya. Mas Bayu benar, Bu. Mas Bayu gak bersalah. Lintang! Buat apa kau temui orang yang tidak mau mengawini kamu? Bahkan mempermalukan dirimu dan menjatuhkan martabat kita sekeluarga. Kasih saya kesempatan bertemu Mas Bayu. Saya akan buktikan semua ini hanya fitnah. Sabar, Lintang. Ibu mengerti perasaanmu. Lebih baik kita pulang. Tidak. Ibu tidak mengerti. Bapak juga tidak. Orang-orang itu juga tidak. Bu, tolong panggilkan Mas Bayu. Izinkan kami bertemu sebentar saja. Setelah itu saya tidak akan menemuinya lagi. Tolonglah, Bu. Izinkan saya bertemu Mas Bayu sebentar saja. Mas Bayu gak bersalah, Bu. Tolong, Bu. Tolonglah, Bu. Hanya saya yang tahu pasti bahwa Mas Bayu benar. Mas Bayu jujur. Mas Bayu bertanggung jawab. Maka apapun yang terjadi, saya tetap mencintai Mas. Karena tuduhan terhadap Mas adalah fitnah. Lintang, tidak ada gunanya kau bela aku. 1000 kali kau bela aku benar, tapi kalau 1000 orang di sekeliling kita menuduh aku salah, tetap saja aku salah. Pergilah. Tinggalkan rumah ini. Lupakanlah aku dan segala yang terjadi di antara kita. Tidak, Mas. Tidak. Biarkan aku hidup tenang di tempat pengucilanku. Pulanglah, Lintang. Tunggu, Lintang. Tunggu. Tunggu. Saya mau bicara. Di hadapan Bapak, Ibu Joyo, Bapak, Bu Karso,
serta para sesepuh dukuh atas dan dukuh bawah, serta ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Bila diizinkan, saya bersedia menikahi Lintang, sekaligus menjadi ayah dari bayi yang dikandungnya. Mudah-mudahan dengan demikian, segalanya akan selesai, dan Bayu akan segera sembuh dari penyakit anehnya. Saya berjanji akan menyayangi mereka lahir dan batin. Akhirnya saya berharap agar hubungan dukuh atas dan dukuh bawah menjadi baik dan bersatu kembali. Hidup Masung! Hidup Masung! Hidup Masung! Hidup Masung! Hidup Masung! Mas Bayu. Mas Bayu. Maaf loh Kang Mas dan Mbak Yujoyo. Karena orang tua Sawung berhalangan, maka saya selaku pamannya yang mewakili. Sekali lagi saya minta maaf dan tidak pakai basa-basi. Soalnya maksud kedatangan kami sudah jelas. Tinggal menentukan hari dan tanggal baiknya saja. Terima kasih. Soal basa-basi itu buat kami tidak perlu. Yang penting itu kan tujuannya. Dan kebetulan kami juga sudah mendapatkan hari dan tanggal yang baik. Maaf, saya tidak setuju cara penyelesaian seperti ini. Saya tidak mau Mas Sawung korbankan kebahagiaannya karena kami. Dengan pernikahan ini, berarti saya sama seperti yang lain, menuduh Mas Bayu. Sebaiknya kau beristirahat dulu, Lintang. Biar Pak Le bicara dulu dengan Sawung. Sebaiknya Lintang diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, Bu. Saya siap menerima apa saja yang menjadi kehendaknya. Terima kasih. Mas Sawung baik sekali. Maslah satu-satunya yang mengetahui hubungan saya yang sebenarnya dengan Mas Bayu. Maaf, saya tidak bisa menerima kebaikan Mas Sawung. Kalau begitu, Lintang biar tenang dulu pikirannya, Kang Mas. Permisi. Saya bisa menunggu. Sampai kapan saja. Baik. Permisi, Pak. Ibu. Monggo. Monggo. Terima kasih atas kesediaan Mas Sawung. Bapak yakin Lintang akan menerima kebaikan Nak Sawung. Iya, Pak. Terima kasih. Permisi. Iya. Saya mengganggu. Kapan kau datang ke sini? Yang tidak mengganggu aku. Saya kangen sama Pak De. Tidak usah pura-pura. Terus terang saja. Masih urusan Lintang. Maaf, Pak De. Betul. Saya bingung, Pak De.
sesuai petunjuk Pak D. Semuanya berjalan seperti rencana. Tapi di luar perhitungan, Lintang menolak lamaran saya. Makanya saya datang minta obat penawar buat Lintang, Pak D. Kali ini Pak D tidak bisa membantumu. Tolonglah Pak D. Saya mohon Pak D. Apapun syarat dari Pak D akan saya penuhi. Asal Lintang mau menikah dengan saya. Aku tidak yakin dengan janjimu, anak muda. Sumpah, Pak D. Sumpah pocong. Berani? Ayo. Lalu apa yang saya harus perbuat, Pak D? Kau masih menginginkan Lintang jadi istrimu? Iya, Pak D. Tolonglah. Itu sudah cita-cita saya sejak kecil. Kalau saja tidak ada Bayu, sejak dulu Lintang sudah saya miliki. Sungguh, Pak D. Baiklah. Akan kutolong kamu untuk yang terakhir kalinya. Cincin ini jadi pengikat di antara kita dan tidak bisa dilepaskan seumur hidupmu. Dengar baik-baik, anak muda yang serakah. Jangan coba-coba mengingkari janjimu pada Pak D. Sebab itu sama artinya dengan mati. Mengerti? Permisi, Pak D. Duduklah.
Jangan takut dan jangan gelisah, anak manis. Kau masih mencintai Mas Bayu, kan? Iya. Baik, Pak Di akan membantumu. Minumlah air kendi ini. Masmu Bayu pasti segera datang untuk melamar. Ambillah. Ayo. Lintang! Mas Bayu! Celakakan kalian. Akulah yang berdosa. Tidak apa-apa. Dalam 7 kali, 7 hari, cincin yang kau pakai akan membuat jarimu menjadi busuk. Dan kau akan tersiksa selama 49 hari sampai ajalmu tiba. Sawung. Sawung. Inilah hukuman atas perbuatanku sendiri. Cincin ini sumber penyakit aneh. Hanya aku yang bisa melepaskannya. Bayu, tolong lepaskan cincin di jari Lintang. Bayu! Lintang! Bayu! Lintang! Bayu! Ayo, ayo Pak, ayo! Cepat. Bayu! Lintang! Bayu! Lintang! 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 Lintang!
Ibu. Lintang. Mas Bayu. Mbak Lintang. Alhamdulillah.